Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mudah-mudahan para sobat-sobat Rohmain Channel dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi. Video saya kali ini yaitu penginapan Padi Resort, di mana Padi Resort ini pesanannya masih asri. Sementara di belakang Padi Resort ini adanya sawah yang kebetulan sawah ini padinya sudah dipanen lebih lengkapnya. Yuk ikuti saya. Ini suasana di pagi hari di kawasan Padi Resort Bogor. Udaranya terasa sejuk dan dingin. Matahari terbit di waktu pagi di kawasan Padi Resort ini. Persawahan yang ada di sekitar Padi Resort ini, pohon kacang panjang. Ini sawah. Sawah. Pohon cabe. Pohon cabe. Masih atau baru berkembang. Pohon cabenya ini belum ada buahnya. Sawah yang padina sudah dipanen. Blok ya. Teringat dulu masih di tempat tinggal banyak sawah. Ini pohon cabe. Nih pohon cabe itu lihat, baru berkembang. Pohon cabe mah baru berkembang. Nih kita menyusuri pematang sawah. Tuh. Kalau pohon padinya masih ada ini, kalau padinya sedang menguning, waduh, cakep nih. Tuh, ya, ini pohon kacang. Ini namanya pohon kacang panjang. Tuh, sudah mulai berbuah. Tuh.
Dagingnya. Nah, ini pun kayak beda ya, Tia. Ada yang sih beli, bayarin. Ingat loh. Ini kita jalan pagi menyusuri pematang sawah. Padi yang sudah dipanen. Di sekarang padinya sudah dipanen semua. Ini kalau padinya masih ada, wah cukup indah pemandangan di sawah nih. Jalan pagi di antara sawah-sawah. Tapi sayang padinya sudah dipanen. Ini baru tanam. Padi baru ditanam, Mbak. Inilah sobat-sobatku semua, dimanapun berada, setelah padi selesai dipanen, ini akan kembali mau ditanam benih lagi. Iya, lagi. Iya, maaf Pak, dengan Pak siapa, Mah? Ini saya Pak Haji Karom. Oh, Pak Haji ya. Iya. Ya. Gimana kabarnya Pak Haji? Baik. Alhamdulillah ya. Ini apa Bapak melakukan ini punya sawah sendiri Pak Haji? Punya sendiri ya? Iya. Punya berapa petak Pak Haji? Cuma ini aja sama atas sih. Atas semua? Atas. Oh iya. Ini panennya kemarin bulan apa Pak Haji? Bulan ini baru 2 minggu ini. 2 minggu ya? Iya. Tuh guys, sobat-sobat, Pak Haji nih panen padinya baru sekitar 2 minggu. 2 minggu? Tuh. Iya. Ini menanam lagi. Ini kami bulan 9-10 kami lagi. Kira-kira berapa luasnya nih Pak Haji punya Pak Haji nih? Ini kalau ini tak tahu sih, 1 hektar ada. Sini. Ada 1 hektar ya, ada 1 hektar ya. Oh, iya. Jadi Pak Haji ini memang anunya petani ya Pak Haji ya. Petani ya. Oh, jadi Pak Haji ke sawah ini dari jam berapa Pak Haji? Tadi ini kerja nggak bajak. Ah, nggak bajak. Jam 7 tadi. Jam 7? Iya. Nggak bajaknya jam 7? Nanti selesainya jam berapa pulang? Jam 3 selesai.
Karena tempat tinggalnya di mana, Pak? Dekat. Ini dekat sebelah. Oh, tuh guys. Iya. Pak Haji ini rumahnya tuh di atas sana tuh. Jadi dekat. Jadi di sini Pak Haji ini adalah warga Desa Pancawati. Kecamatan Caringin. Caringin Bogor. Oh, iya. Iya. Halo sobat-sobat, inilah iya. Pak Haji Karom. Coba Pak Haji Karom, apa sih profesinya selain jadi petani, Pak Haji Karom? Kalau petani, Pak Haji, setiap hari paling nyerpis patah tulang, sama diabetes, darah tinggi. Jadi sobat-sobat nih, Pak Haji ya. Karom juga salah satu keahliannya mengobati patah tulang, diabetes, dan stroke ya. Masih bisa ya? Iya, alhamdulillah. Jadi alamat rumah Pak Haji tepatnya di mana nih Pak Haji? Di sini aja Pak Haji. Di alamat jalan. Alamat ini Ciherang Gede. Ciherang Gede. Ciherang Gede, Desa Pancawati. Pancawati ya. Oh, Ciherang Gede cuman jadi kabel Pak bawah jadi Ciherang. Ciherang ya. Ciara lah. Ciara ya. Oke Pak Haji. Oke Pak. Semangat ya, tetap sehat. Ya, semoga. Heeh. Inilah para petani yang sedang melakukan bajak sawah atau sedang melakukan pencakulan tanah sawah setelah padinya selesai dipanen. Inilah suasana lingkungan sekitar padi resort. Wah, ada petani sedang membajak sawah dengan menggunakan traktor. Yuk kita kesana, kita deketin. Petani sedang melakukan pekerjaan bajak sawah setelah padinya selesai dipanen. Nanti akan disebar benih lagi. Nah, petani sedang membajak sawahnya dengan menggunakan traktor. Jadi sekarang bajak sawah itu tidak pakai binatang, biasanya kerbau, sekarang pakai mesin traktor. Inilah suasana lingkungan di seputar padi resort Pancawati Bogor. Sawahnya sedang dibajak dan pohon padinya pun sudah dipanen. Demikianlah sobat-sobat Rohmain Channel, hasil liputan acara weekend keluarga Rohmain Channel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Inilah padi resort di kawasan Pancawati Bogor. Mudah-mudahan sobat-sobat diberikan sehat walafiat.
Dan apabila sobat-sobat semua suka dengan video saya ini, silakan di like, subscribe, dan di share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.